Tidak seperti sidang-sidang sebelumnya yang memakan waktu berjam-jam, sidang tuntutan kasus mafia bola kali ini berlangsung tidak sampai 5 menit. Kurangnya kelengkapan sidang dengan ketidaksiapan jaksa membuat sidang terpaksa ditunda. Sidang kasus mafia bola dengan agenda pembacaan tuntutan terpaksa ditunda. Berkas tuntutan untuk 6 terdakwa kasus mafia bola dari jaksa dinyatakan belum siap. Sidang pun ditunda hari Selasa pekan depan. Untuk terdakwa Dwi Irianto alias Mbah Putih, Johar Lingeng, Masyhur Lestaluhu, dan Nurul Safarid. Sedangkan untuk berkas perkara Prianto dan Anik Yuni Artika Sari ditunda pada Kamis pekan depan. Tuntutan untuk terdakwa mafia bola belum siap karena masih menunggu rencana tuntutan atau rentut dari Kejaksaan Agung yang belum turun. Meski ada penundaan agenda sidang, namun target putusan pengadilan tidak berubah, yaitu pada 11 Juli 2019 mendatang. Kedepan jadwal sidang tetap digelar 2 kali dalam 1 pekan, yakni hari Senin dan Kamis. Adapun runtutannya, pembacaan tuntutan, pembelaan atau pledoi, serta tanggapan oleh JPU dan tanggapan dari kuasa hukum. Tuntutan tetapi masih ditunda oleh karena jaksa belum siap dengan tuntutannya, jadi kita tunda besok minggu depan, hari Selasa depan tanggal 18 Juni, acaranya tetap tuntutan. Tetapi kalau untuk perkaranya Mbah Pri dan Tika itu ditundanya hari Kamis, tanggal 20 Juni. Gitu. Selebihnya hari Selasa tanggal 18 Juni. Ada pengaruh ke agenda lainnya nggak? Misalnya tambah lama atau pada targetnya? Oh iya, jadi jadwal persidangan jadi mundur semua. Targetnya kapan coba selesainya? Targetnya kami 11 Juli. 11 Juli. Sudah Juli. Harus selesai. Nah, dengan ada ini mundur ya. Kami usahakan tetap situ, jadwalnya tetap diputus. Berarti bisa seminggu 3 kali besok persidangan. Tetap seminggu 2 kali, Senin dan Kamis. Oh, gitu. Kan sekarang tinggal tuntutan pledoi. Kalau seandainya ada lagi apa tanggapan dari jaksa penuntut umum, tanggapan lagi dari nasihat hukum, gitu. Untuk alasan penundaannya? Alasan penundaan apa? Penundaannya rencana tuntutan dari Kejaksaan Agung belum turun. Jadi baru diajukan oleh Kejaksaan tapi belum turun? Iya, sudah diajukan tetapi belum turun dari Kejaksaan. Terkait perbedaan antara berkasnya Mbak Pri dengan yang lain? Karena ada yang Kamis, ada yang Selasa. Tadi kebetulan jaksanya tidak bisa menyanggupi sidang hari Selasa, sehingga kemudian ditunda ke hari Kamis. Gitu. Dari Banjarnegara, Inung Trian, Satelit TV mewartakan.